Corona kini merajak lela kemana-mana, dari dunia kota hingga ke pelosok desa. Penyebaran virus corona melalui udara. Untuk itu kita harus menjaga kesehatan supaya tubuh tetap sehat dan selalu berdoa kepada Allah supaya kita selamat dunia akhirat. Amin. Untuk pencegahannya kita harus 1. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun sesering mungkin. 2. Menghindari kalau ada yang batuk dan terkena flu. 3. Tetap di rumah saja dulu. 4. Perbanyak doa dan solawat asyifah dan penyembuh. Apa ini katanya juga? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sobihi wa salim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.